kita sebentar lagi sampai di Teluk Biluan guys ya. Nah, ini sudah di depan ya guys ya. Nah, di sini tertera selamat datang di Teluk Biluan guys. Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Nah guys, kita sudah sampai. Nah, kalau dari sini kurang lebih 1,5 km guys untuk sampai ke pantainya guys ya. Turunnya cukup curam. Pastikan kendaraan Anda remnya bekerja dengan baik ya, karena lumayan curam turunannya. Selalu berkendara dengan safety guys ya. Guys, sekarang gua sudah sampai di Kelumbayan guys ya, yang ada di Kelumbayan Tanggamus. Nah, ini kita akan ke Laguna Gayaunya guys ya, yang penempatan seperti genangan air yang sedang viral juga. Nanti akan berenang-berenang di sana, guys. Gimana keseruannya? Saksikan terus perjalanan gua. Januar Adventure. Guys, kita sebentar lagi akan menuju ke Laguna Gayo ya. Ternyata untuk biayanya sendiri untuk per orangnya dikenakan biaya Rp6.000 untuk satu orangnya. Dan untuk tour guide-nya Rp75.000 guys, untuk per kelompok ya. Beberapa tahun yang lalu hanya 50.000, dan sekarang mengalami kenaikan menjadi 75.000 guys. Oke, saksikan terus perjalanan gue Januar Adventure. Gate nanti ada 2 orang ya. Satu abang kirain sentang-tang saya, jadi saya bohongin. Kita kan ini satu kelompok dari sebentar. Jadi hitungannya per 6 orang, jadi satu gate per 6 orang gitu. Guys, dadah. Guys. Nah, jalan ke bos. Mantap. Oke guys, kita akan ke Laguna Gayo guys ya. Jadi dari sini hanya 500 meter guys. Nah, kita akan berjalan kurang lebih 15 menit. Dan untuk jalan sampai ke Laguna Gayo berapa menit, Dek? Hello. Hey. Untuk sampai ke Laguna Gayo berapa menit? Bikin vlog ngobrol. Berapa menit? Udah isi mesin kok ngomong 30 menitan 30 menit aja udah sampai lokasi ya? Iya. Untuk rutenya sendiri seperti apa jalannya? Bagus, enak. Bagus, enak ya? Oke. Nah, ini dia. Kita memulai memasuki pendakian ya. Jadi memang untuk sampai ke Laguna Gayo dibutuhkan tenaga yang ekstra guys ya. Kita melalui perbukitan untuk sampai ke lokasinya. Oke, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit guys untuk sampai ke lokasi. Gimana guys? Mantap. Hebat. Mantap. Hello guys. Perjalanan masih jauh guys. Nah, setelah sekian mendaki, pokoknya cobain kesini guys, pasti seru perjalanannya. Mantap. Jadi semua gua loh. Mau saya. Dari. Mantap. Yo. Hello. Kali ini kita sudah di Laguna Gayo guys ya. Nah, nanti gua akan berenang. Seperti apa sih keseruannya di Laguna Gayo sendiri? Gimana? Berminat nggak mencoba? Loncat langsung ke ini ya? Niat ya. Nah, bisa berenang nggak nih mas? Sedikit ya. Jadi emang kalian harus bisa berenang guys. Karena ini laut ya. Laut lepas. Bukan kolam. Jadi pastikan kalian bisa berenang. Ya, saksikan terus perjalanan gua. Januar Adventure. Makan siang guys ya. Perjalanan jauh. Makan siang dulu. Pegel aku nongkrong. Kan ada nyopnya, Bang.
foto isi mbak, satu foto aja. Jangan lupa direndam air sini loh. Berlibur ke Provinsi Lampung, saya merekomendasikan Teluk Kilon sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Terletak di Desa Kilon, Kelumbayan, Tanggamus Desa. Teluk Kilon ini bukan hanya menyuguhkan keindahan panorama pantai dan terkenal dengan lumba-lumbanya guys ya, namun Teluk Kilon juga menyuguhkan sebuah keindahan sembunyi berupa kolam renang alami dan eksotis ya, yaitu Laguna Gayo guys. Laguna Gayo adalah sebuah laguna yang terletak di balik bukit Kilon dan terletak berdekatan dengan pantai Gayo yang indah. Pengertian dari Laguna Gayo sendiri itu adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari lautan dengan gugusan batu karang sebagai pembatas, dan sepintas akan terlihat seperti kolam renang alami. Untuk mencapai kolam renang Laguna Gayo dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit guys untuk mencapai lokasinya, dan dibutuhkan trekking yang cukup ekstra karena kita akan menaiki bukit guys ya untuk sampai ke Laguna Gayo sendiri. Cukup keren menurut gua tempatnya, sangat rekomendasi buat kalian. Dan saran saya sendiri, apabila kalian tidak bisa berenang, jangan mendekati tepi karang guys ya, karena sewaktu-waktu ombak besar akan datang untuk menggulung sebagian tempat. Jadi untuk cari aman, kalian jangan di tepi karang. Sarankan kalian di pinggir-pinggir saja, karena takut tergulung ombak guys, karena seketika ombak tiba-tiba besar di situ. Jadi untuk menjaga keamanan kalian supaya tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan, lebih baik cari aman ya guys ya. Video menggunakan drone, view-nya cukup keren, terasa ada di Bali guys ya. Ternyata Lampung itu keren guys. Jangan lupa kunjungi pantai Laguna Gayo, dan kalian pun kalau ingin melihat lumba-lumba, kalian pun bisa. Untuk tarifnya sendiri untuk melihat lumba-lumba per orangnya dikenakan biaya Rp100.000 guys untuk 3 orang satu kapal. Jadi satu kapalnya Rp300.000. Karena memang untuk melihat lumba-lumbanya menggunakan perahu kecil guys ya, yaitu perahu jukung, supaya bisa melintas dengan cepat. Jadi menggunakan perahu kecil. Dan di sini juga tersedia banyak penginapan guys ya, seperti cottage dengan budget yang cukup murah dari Rp300.000 sampai Rp500.000 guys ya.
Jadi kalau memang kalian ingin melihat lumba-lumba, kalian harus bermalam, guys. Karena untuk melihat lumba-lumba biasanya hanya di pagi hari lumba-lumba akan bermunculan.